Yes, ada penyanyi Reza Artamevia yang tentu menjadi salah satu musisi wanita yang selalu diingat karya-karyanya. Betul, telah lama berkarir di industri musik Indonesia, Reza terlihat konsisten dalam penampilannya di atas panggung. Summer after high school when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead. Seorang penyanyi harus pintar menjaga kualitas suara agar tetap bisa memberikan penampilan terbaik. Hal itu juga dilakukan oleh Reza Artamevia yang telah berkarir selama 17 tahun di dunia entertainment. Bahkan hingga saat ini suara yang dimilikinya masih terdengar sama seperti dahulu. Lalu bagaimana cara Reza sendiri menjaga hal tersebut? Alhamdulillah, latihan terus. Dan saya masih belajar terus, latihan dan belajar terus gitu. Jadi benar saya masih belajar vokal terus sampai sekarang. Dan ternyata teknik-teknik baru itu juga saya belajar terus. Pokoknya nggak pernah berhenti. Semua manusia kalau mau sehat sehari itu kalau bisa 5 liter itu sangat bagus. Dan lakukanlah itu minimal ada 40 hari atau 100 hari aja. Katanya akan sangat baik. Saya gagal dulu tuh untuk sampai ke situ. Jadi ya... Selain suara, penampilan wanita berusia 41 tahun itu juga tidak jauh berbeda. Ia mengaku selalu menjaga staminanya dengan melakukan olahraga secara rutin. Ya saya kan latihan, saya kan olahraga jalan terus karena memang itu mah harus ya. Karena penyanyi kan memang tuh stamina yang harus kuat. Ya moga-moga aja. Tidak hanya Reza, beberapa penyanyi wanita berikut ini juga masih memiliki penampilan dan suara indah di usianya yang tidak lagi muda. Seperti kakak kandung Krisdayanti, Yuni Syara. Hingga saat ini suaranya tetap memiliki ciri khas tersendiri dan bentuk tubuhnya yang mungil juga masih terlihat sama seperti saat pertama kali Yuni Syara terjun ke dunia hiburan tanah air. Wanita yang mengawali karir sejak tahun 1981, Vina Panduwinata, juga tidak mengubah penampilan dan suaranya hingga saat ini. Terbukti dari album pertamanya yang bertajuk Citra Biru pada tahun 1980, hingga album terbarunya yang dikeluarkan pada tahun 2010, Kekuatan Cinta. Album-album tersebut masih diwarnai dengan nada tinggi sesuai ciri khas yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada salah satu diva Indonesia, Ruth Sahanaya atau yang lebih akrab disapa Ute. Lihat saja penampilannya saat pertama kali dikenal lewat lagu Seputih Kasih. Tentu masih sama kan seperti saat ini dan suaranya juga masih terdengar merdu walaupun usianya sudah memasuki 48 tahun. Nah itu dia ya, banyak sekali penyanyi-penyanyi senior Indonesia memang tidak pernah habis dimakan zaman, dimakan usia. Kenapa? Karena suaranya memang memiliki ada satu, ya, karakteristik tersendiri dan juga faktor X. Betul, bener itu banget. Yang kalau ngomongin faktor X tuh entah dari segi suara, kita ngomongin kalau dari luar negeri aja, Mariah Carey, Whitney Houston, itu kan suara-suara Celine Dion yang memang gak bisa digantikan gitu kan. Kalau di sini kita punya Reza Artamevia, ada Mama Vina juga, Ruth Sahanaya. Semua kalau misalnya kita, faktor X itu ya menurut aku nih Bim, kalau dari penyanyi, kita nggak dengar, maksudnya kita nggak ngelihat mukanya atau kita nggak lihat video klipnya, tapi kita dengar suaranya aja, kita udah tahu siapa. Itu siapa yang nyanyi, luar jadi biasa. Itu khas kan, yang nggak bisa hilang. Dan proses pembelajarannya juga, saya sempat baca juga kayak Dave Grohl, kemudian juga ada Kurt Cobain dulu, zaman dulu mereka tuh nyanyi emang nggak di proses rekaman, bener-bener nyanyi, belajar gitu, tapi di mana aja mereka nyanyi, bahkan sampai seorang John Legend pun sampai detik ini dia masih nyanyi di tempat karaoke untuk menciptakan lagu-lagu barunya. Bayangin, di tempat karaoke gitu mendapatkan inspirasi segala macam. Nah kayak aku. Kenapa? Nyanyi di kamar mandi. Ayo di belakang sini kan, tadi kan ngajakin aku nyanyi di belakang sini. Itu kayak Mbak Reza waktu dulu kan, pertama.